Sore itu keadaan di dapur dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Para penghuni dapur masing-masing berdiam, bahkan ada yang cemberut. Di ujung dapur itu si ember cemberut sambil ngedumel, sedangkan kompor dan wajan berbincang sangat serius. Lalu kemudian karena kondisi yang tidak mengenakan ini, si wajan menghampiri si ember. Wajan kemudian berkata, "Ben, kamu kok kelihatannya cemberut begitu? Biasanya kamu bersuka cita, kenapa begitu? Apakah ada sesuatu? Ayo kita bicarakan, biar suasana di dapur kembali ceria." Si ember kemudian dengan sengit dia berkata, "Aku tidak terima aku diperlakukan seperti ini. Dulu aku disanjung-sanjung begitu rupa, selalu diingat, dipakai. Sekarang begitu ada si panci itu tuh yang ada di lemari itu, si panci yang sombong itu, aku akhirnya dilupakan oleh ibu rumah ini. Si panci habis dipakai, dilap, dipersihkan, ditaruh di lemari. Sedangkan aku setelah dipakai, ditaruh begitu saja di ujung seperti sekarang ini. Ditaruh di bawah. Bahkan panci sering-sering disebut, tapi aku mulai dilupakan." Nah, mendengar celotehan si ember seperti itu, panci mendengar, dia turun lalu kemudian menghampiri si wajan dan ember. "Lalu sekarang maumu apa, Ber?" kata si panci. "Begini, Ci. Aku mau kita bertukar tugas. Tugasmu aku yang melakukan, sedangkan tugasku kamu yang melakukan." Si wajan kemudian menyergah. Serga wajan demikian, wajan demikian. "Anda mungkinlah, Ber. Tugas panci itu berat, tidak semua orang bisa melakukannya. Apalagi ketika ada di atas kompor. Tidak, aku bisa melakukannya. Aku yakin bisa." Wah, kata si ember sombong. Kemudian dengan lembut si panci mengatakan, "Ya sudah, kalau memang itu maumu, mulai malam ini kita berbagi tugas. Tugasmu aku yang melakukan, sedangkan tugasku kamu yang melakukan." "Ya begitu, mulai hari ini ya." Nah, esok pagi ketika ibu rumah itu bangun hendak mandi, tugas panci sudah digantikan oleh ember. Ibu rumah itu hendak merebus air. Ember sudah ada di atas kompor. Dinyalakanlah kompornya. Ketika api menyala, si ember kelojotan, blingsatan, sambil teriak-teriak, "Panas, panas." Akhirnya penyoklah si ember. Dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita sudah ada bagian kita masing-masing. Dan Tuhan sudah menentukan itu semua. Bagian kita apa, bagian orang lain apa. Sebaiknya kita melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, se-excellent mungkin. Jangan sampai iri kepada tugas orang lain. Karena ketika ember iri hati kepada panci, maka yang muncul adalah ketidakbaikan. Yang muncul, yang datang adalah kekacauan. Karena firman Allah mengatakan, di mana di sana timbul iri hati, maka akan muncul yang namanya kekacauan. Lakukanlah bagian kita masing-masing. Lakukanlah tugas kita masing-masing dengan baik.
jangan beri kesempatan iri hati ada di dalam kehidupan kita. Karena ketika iri hati itu muncul, maka akan timbullah yang namanya kekacauan.